saya sempat minder ya, ingin ngambil jalan pintas gitu ya. Kenapa saya bilang minder? Karena memang melihat akun-akun teman-teman itu yang jualan di TikTok itu ya, meledak-ledak rasanya gitu. Omset bisa sampai MM-an aja dalam satu hari gitu ya. Sekali dia buat video bisa yang komentar sampai seribuan gitu ya. Ini apakah yang saya bicarakan ini nanti bakal didengar orang, padahal mereka ini aja bisa sampai seperti ini gitu. Nah, kenapa saya bilang jalan pintas? Karena memang tersedia, ada banyak akun yang menawarkan jual akun sosial media dengan follower ratusan ribu, tentu ada harga memang gitu ya. Walaupun sudah saya pahami bahwa ketika kita beli akun itu pasti tidak sesuai dengan target, kemudian belum tentu real dan lain sebagainya, tapi terpengaruh gara-gara melihat flexing daripada akun-akun yang lain. Tetapi akhirnya saya memutuskan bahwa setelah tahu bahwa banyak yang fake, mungkin ini bukan bidang saya. Tetapi tidak ada salahnya, kita coba aja pelan-pelan, kenapa enggak gitu kan. Yang penting jangan mau cepat, jangan mau yang instan, itu aja sih menurutku.